Satu persatu, warung kelontongan yang berada di wilayah Majalengka didatangi oleh petugas gabungan dari Satpol PP dan Bea Cukai Jawa Barat bersama Satpol PP Majalengka Jumat siang. Petugas memeriksa rokok yang dijual oleh warung-warung di wilayah Majalengka. Kecurigaan petugas dengan keberadaan warung yang ditengarai menjual rokok ilegal di wilayah perbatasan Ciamis dan Indramayu serta Cirebon akhirnya terbukti. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tumpukan rokok tanpa cukai rokok masih disimpan dalam kardus yang disembunyikan pemiliknya. Ketua Tim Pencegahan Peredaran Rokok Ilegal Provinsi Jawa Barat, Ari Rizal, menjelaskan, selain di Majalengka, peredaran rokok ilegal juga terdapat hampir di semua kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Untuk itu, petugas akan secara rutin menggelar dan menyisir warung-warung yang ada di wilayah Jawa Barat. Walaupun produsennya sendiri itu berada di luar Jawa Barat, jadi memang target daripada peredaran rokok ilegal ini sangat banyak sekali di daerah kabupaten kota di seluruh wilayah Jawa Barat. Hasil pengumpulan informasi yang dikumpulkan oleh teman-teman Satuan Polisi Pamong Praja itu murni toko semua, Pak. Kita menemukan indikasi penjualan barang kena cukai hasil tembakau ilegal di dalam toko. Kita melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kita bersama, ditemukan barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang tidak terdapat kita cukai. Untuk perhitungan kerugian negara belum kita hitung, Pak. Cuman per batang itu Rp800 per batang, Pak. Sementara akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai rokok di wilayah Majalengka, kerugian negara ditaksir mencapai 20 juta lebih. Tim Liputan RCTV Majalengka.